Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sampurasun, saya Regius Ramdani, calon peserta One Product One Pesantren tahun 2021, asal Pondok Pesantren Asar Paci Bugel yang dipimpin oleh Bapak Kyai Haji Dadang Ardianto SAGMM. Ponpes kami berdiri pada tahun 2012 dan sekarang jumlah santri ada kurang lebih 40 orang, terdiri dari yang mukim dan yang tidak mukim. Alhamdulillah, ponpes kami memiliki lahan yang cukup luas sehingga dimanfaatkan untuk membuka usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pada program OPOP ini, kami mengusung produk peternakan dan perikanan, yaitu kolaborasi ayam petelur dengan ikan lele, di mana dalam satu tempat yang berukuran 4x10 meter ditempati dua jenis. Di atasnya kandang ayam petelur dan di bawahnya kolam ikan lele. Dan saat ini saya sedang berada di tempat peternakan tersebut. Jadi susah ini melibatkan 4 orang santri yang terbagi ke dalam bidang produksi, bidang pengemasan, dan pemasaran. Alasan kami memilih usaha ini selain karena permintaan telur dan ikan lele di Kecamatan Cibugel yang sangat tinggi dan kontinu, artinya berkelanjutan, mulai dari orang tua santri, masyarakat sekitar, dan agen-agen bansos juga yang berada di Kecamatan Cibugel. Selain itu, perawatannya juga yang sangat ringan. Dengan populasi 100 ekor, kami hanya meluangkan waktu 10 menit sekali memberi pakan di pagi hari dan di siang hari, serta petang hari untuk mengambil telur-telur yang sudah ditelurkan oleh ayam-ayam tersebut. Usaha kami sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dengan dukungan modal dan tempat dari pimpinan pondok pesantren yang berdomisili di lingkungan pesantren tersebut. Laba bersih yang kami dapat dalam 1 tahun kurang lebih 15 juta rupiah. Kami berharap dengan adanya usaha ini dapat membentuk pesantren yang mandiri dalam bidang ekonomi dan dapat mencetak santripreneur yang berdaya saing dengan memanfaatkan lahan dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.